Kali ini saya akan mencoba armada spesialnya dari PO Biju, yaitu Privilege Cabin dengan konfigurasi seat 111. Saya akan mencobanya dari Cepu ke Jakarta. Nah, armada ini sangat cocok diterapkan di masa pandemi seperti sekarang, karena dengan adanya physical distancing maka bisa mengurangi tertularnya virus corona dalam perjalanan. Oh iya, saya juga tak lupa mengingatkan kepada kalian agar terus menerapkan protokol kesehatan 3M ya, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Perjalanan dimulai dari Terminal Cepu. Cepu merupakan kota kecil yang berada di Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Pada siang hari, Terminal Cepu sangat ramai dengan keberangkatan bis-bis malam tujuan Jakarta dan sekitarnya. Nah, udah penasaran kan dengan keseruan perjalanan saya kali ini? Yuk langsung kita simak videonya sampai habis ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Andrew Transportation Gallery, serta bagikan video ini ke teman atau saudara kalian agar bermanfaat juga untuk menambah wawasan dan referensi perjalanan mereka. Nah, oke teman-teman, ini aku udah sampai di Terminal Cepu. Di sini kondisinya ramai banget dengan bis-bis malam yang mau berangkat ke arah Jakarta. Dan ini bis-bis yang Privilege Cabin. Ini nanti aku naik ini, sekarang aku mau ke agennya dulu untuk menukarkan tiket yang sudah aku beli via telepon WhatsApp. Oke. Nah, ini dia di sini barisannya PO Haryanto. PO Haryanto, sebelahnya juga ada Sudiro, Garuda Mas, Laju Prima. Nah, ini BCU. Banyak sekali bis-bis malam di sini. Ini agen-agennya, agen-agen bis malam di Terminal Cepu ini. Berderetan agen bis malam. Nah, ini ada Gunung Harta, ini rute terbarunya yang via Purwodadi ini, Cepu, Jakarta. Nah, ini agennya, agen BCU. Aku mau masuk dulu untuk menukarkan tiket. Mas, mau ngambil tiket atas sama Andre? Oh, siap. Jam setengah satu ya? Iya, setengah satu. Oh. Biasanya ini ya? Iya, oke. Okay. Siap, kasih ya. Tiketnya print-printan. Ini dia tiketnya, bentuk tiket 250.000. Nah, ini dapat servis makan satu kali. Ini hey, teman-teman, di belakangku adalah bis BCU yang akan aku naikin untuk menuju ke Jakarta. Nah, ini tujuan akhirnya di Pasar Kemis, Tangerang ya. Jadi buat kalian yang dari Cepu, Purwodadi, Blora, dan sekitarnya yang mau naik bis ini, sangat aku rekomendasikan karena dia benar-benar bisa dibilang termewah di Cepu ya, dengan seat Privilege Cabin atau social distancing ya, seatnya 111. Ini memang benar-benar bis paling mewah di Cepu dengan harga ke Jakarta cuma 250.000. Itu nanti servis makannya spesial karena servis makannya nanti kita bisa milih sendiri menu yang kita inginkan. Nah, tadi di agen itu kita ditawarkan mau menu apa nanti di rumah makan. Nah, penasaran kan gimana servis makannya dari BCU Privilege Cabin ini? Pokoknya tonton terus video kali ini, pasti seru banget ya. Nah, buat kalian yang belum tahu nih logo apa, ini logo dari Scania. Jadi Scania logonya singa melet seperti ini. Wow, suaranya keren banget, teng-teng-teng-teng. Suara khas dari mesin sasis Scania. Gagah banget ya, bodinya sama warnanya tuh, livery-nya khas BCU banget, mantap ini.
Sudira Tunggajaya Kimora Cetbas 2 HD RK tujuan Jakarta. Gak tahu Jakartanya mana ini. Persiapan berangkat dari Cepu. Ini ada HR 084. Memang kita pun sedang jaya sih.
Nah, mumpung masih sepi, yuk kita review dulu interiornya. Nah, ini di depan adalah seatku di seat 1B. Dan di bagian belakang juga terdapat kelas eksekutif dengan konfigurasi seat 22. Jadi, di bis ini ada dua kelas ya teman-teman, yaitu private cabin seat 11 sejumlah 10 seat dan kelas eksekutif seat 22 sejumlah 20 seat. Jadi di bis ini ada 30 seat yang disediakan. Dan di bagian tengah dari bis ini juga disediakan coffee maker. Jadi di sini kita bisa membuat kopi atau teh secara gratis. Letak coffee maker ini di atasnya toilet yang berada di pintu tengah. Nah, ini dia toiletnya dan hanya digunakan untuk buang air kecil saja. Untuk kelas eksekutifnya tak kalah nyaman dengan kelas privilege cabinnya, karena seat yang digunakannya pun sama dengan privilege cabin tadi, yaitu buatan Rimba Kencana. Dan di bagian belakang juga ada kandang macan alias tempat tidur untuk krunya. Bis-bisi yang aku naikin ini, armada yang aku naikin ini merupakan salah satu armada mewahnya Bijiu ya. Selain itu Bijiu juga punya beberapa armada mewah, yaitu seperti yang Scania K360 yang jetbus SHD, lalu ada juga yang Scania K410 yang SR2 SHD Prime yang dulu digunakan di jalur Jepara Denpasar, gak tahu sekarang masih di Jepara Denpasar atau sudah pindah ya, pindah rute. Lalu juga ada terbaru tuh kemarin tuh Volvo B11R. Wow, itu yang keren banget itu. Aku belum sampai naik sih yang Volvo B11R yang bodinya Avante trip. Waduh, itu keren banget itu. Aku lihat videonya anak-anak yang sudah nge-trip, itu keren banget. Itu aku belum sampaian tapi ya mungkin next time lah ya. Aku akan menyobain yang Volvo B11R. Cuma itu yang tim Muriaan ya. Jadi yang untuk khusus untuk yang tim Cepu, tim Blora Cepu Purwodadi, ini merupakan armada paling mewahnya BJU ya. Scania K360 Privilege Cabin itu. Wah, pokoknya kalau kalian berkunjung ke Blora Purwodadi, Cepu dan sekitarnya atau dari sebaliknya, dari Cepu Blora Purwodadi ke Jakarta, ini aku saranin untuk nyobain layanan dari BJU nih. Soalnya benar-benar layanannya mantap ya, dengan harga hanya Rp250.000 saja dari Cepu ke Jakarta atau sebaliknya. Nah, ini teman-teman kursi dari POBGU Privilege Cabin ini. Jadi kursinya memang benar-benar mantap ya, benar-benar desainnya, entah bahannya juga ya keren banget. Dia buatannya Rimba Kencana atau Hai. Ini di kursinya tuh ergonomis banget ya. Jadi ada lekuk-lekukannya nih supaya kalian kalau pada waktu tidur nggak kepental kanan kiri. Ini juga ada stick, ada tulisannya BJU, dan setiap kursinya juga disediakan nomor. Jadi ada nomornya. Nomornya ini unik, ada di kursinya. Jadi bukan di atas sini seperti bis-bis lain, tapi di kursinya ini. Wah, keren ini. Ini kursinya juga lekuk-lekukannya juga modelnya ini loh. Benar-benar gagah ya, seperti kita naik mobil sport. Ini juga ada dilengkapi dengan legrace yang masih dipastikin. Kursinya juga beberapa masih dipastikin. Lalu di sini juga ada tempat untuk menaruh air mineral. Dan di sini juga ada kantong. Nah, bagi kalian yang penasaran, kan pasti kalau naik bis harus ada colokan ya. Nah, colokannya di sini. Nah, di sini. Jadi colokannya dia pakai model colokan yang biasa, bukan pakai model USB. Colokan yang biasa di sini ya.
sedangkan di atas ini, di atas apa, di clover AC ini nggak ada colokan. Kalau yang di bis-bis biasanya kan ada colokan dalam bentuk USB ya, tapi sini nggak ada colokannya, colokannya full ada di bawah sini. Dia colokannya hanya satu di setiap bakunya di sebelah sini. Nah, tapi khusus kursi yang di pojokan alias dekat jendela, ini colokan USB-nya model gini ya, colokannya model USB. Jadi bukan model colokan biasa, tapi model USB ini khusus untuk tempat duduk yang di pinggir jendela seperti ini. Nah, untuk space kaki di kursi belakang seperti ini ya. Jadi apa, pas lah, tapi nggak juga nggak sempit, juga nggak longgar ya, tapi ya pas lah seperti bis-bis kelas eksekutif lainnya, walaupun agak nekuk dikit, tapi tetap overall nyaman, nggak ngaruh kok. Bagi kalian yang tinggi badannya di atas 170 mungkin pengaruh ya. Buat kalian yang mau duduk di belakang pintu tengah ini, kalian bisa memilih nomor duduk 6A atau 6B. Di sini juga nyaman ya, karena selain dekat dengan akses pintu masuk dan keluar, di sini juga dekat dengan toilet. Toilet lalu di atasnya juga dekat dengan kalau membuat kopi, teh, ini gampang. Jadi aksesnya gampang. Nah, 6A, 6B atau 6C dan 6D. Cuma sayangnya di 6A dan 6B ini space kakinya agak sempit ya. Jadi nggak selebar di kursi-kursi yang lain.
Ngawet, Ngawet, Kabupaten Blora. Ini jalannya full rusak banget. Gila. Di sepanjang perjalanan itu goyang banget. Hancur jalannya. Ini enggak eman-eman bisnya ya kalau bisnya. Ini udah suspensinya ini bisa rusak ya. Apa? Makanya pelan-pelan di sini enggak bisa banter. Kayak goyangnya goyang banget. Assalamualaikum, saya Nafas Sepuluh Tahun.
berangkat nih. Thank you.